حي علي الفلاح kemana-mana tadi ini udah nyerempet kemana-mana nih kita fokus saja ya kita atur dari lafat pertama lafad kedua kalau hayal falah tadi mungkin hanya sekedar untuk tes sanggup karena <coughs> sanggup nggak kita nada itu karena di lafat misyari ini di azan misyari ini itu di lafat asyhadu an la ilaha illallah yang kedua itu lafat asyhadu an la ilaha illallah yang pertama itu tinggi dia ya Kemudian di hayal al-Falah yang kedua itu tinggi dia. Nah, jadi kalau ambil nada Allah akbar yang pertama itu tinggi, nanti di Ashadu Allah ilaha illallah yang pertama itu lebih tinggi lagi, ya. Begitu juga di hayal al-Falah yang kedua. Nah, jadi sesuaikan saja dengan kemampuan <coughs> apa kemampuan suara kita di ketinggian nada apa bisa sanggup kita ikuti, ya ini kita sambung saja ya di lafadz asyhadu alla ilaha illallah itu ada dua ya ada dua irama yang berbeda ya sedikit berbeda yang pertama naik yang kedua agak turun ya asyhadu alla agak turun sedikit ya Asyhadu <Syukur> an la Nah seperti saya bilang tadi yang sukar ya Yang banyak yang belum masuk muazin kita di situ yang kedua Ha <Syukur> Allah, ha illallah. Kita berlatih Insya Allah bisa Saya dulu nggak bisa juga. Ini udah bisa sedikit karena udah sering latihan, ya kan? hai, Oke, oke ulang lagi. Kita masukkan ya. hai, iramanya masuk di Ashadu hai, 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 Ashhadu Allah ilaaah Sudah? Ashhadu Allah ilaaah hmm, Banyak wajin kita rumusnya nggak seperti itu. Ashhadu Allah Ada ah, yang begitu kan? enak juga didengar cuma enggak masuk rumus saya syari <Syumur> Ashadu an la ilaha illallah kita nggak tarik nafas dulu dalam-dalam akibatnya ya begitu di ujung vokalnya jadi terdesak jadi tarik dulu, jangan tergesa-gesa ya, pelan saja relax saja, santai saja jangan tergesa-gesa Ashadu <tik> Allah tarik nafas yang bagus. Ini stok nafas. Ketika vokal kita berhenti, itu nafas masih ada stok barang 10 detik lagi, itu berbagus Jadi vokal kita enggak terdengar terdesak, enggak terdengar falus di ujungnya. Itu salah satu trik begitu ya. Asyhadu <coughs> allah kita ulangi lagi. Ashadu an ilaha. Itu dengan cengkok ya. Tanpa cengkok je Kadang ada juga rekan-rekan kita yang belum bisa keluarin cengkok. Kalau tanpa cengkok je Bisa juga. Asyhadu an ilaha. itu kan tempat cengkok ya, rumusnya udah masuk ya, cuma mungkin ya kurang, kurang apa kurang enak didengar ya Tanpa cengkok coba sekali lagi kita ulang Ashadu Allah Ilah Irama Kurdinya Misari kan begitu masuk juga ya, walaupun tanpa cengkok. Oke, okay. itu sulit sedikit ya. Kita ulangi lagi ya. Kita potong-potong nanti ya, supaya lebih mudah diikuti. Aşhadu alla ilaha ilaha Asyhadu an la ilah Udah Ha'il Ha'il Allah ha Allah ha nah, Itu darah masuk Hiramahkatnya Ha'il Allah bisa ya coba sekali lagi sepotong sepotong ya Ashhadu an la ilaha sebenarnya di ujungnya ada fibranya sedikit itu. Ya selain cengkok juga ada fibra di <kosimus> dia ilaha illallah. Jadi fibra itu kalau menurut saya itu adalah getaran ya, getaran yang keluar bersama vokal. Jadi jadi kedengaran suaranya lebih indah didengar. Kalau cengkok <tong> 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 Kalau fibra, nah, getaran gelombang ya bergelombang suaranya. Itu ada juga yang fibranya cepat ya getaran cepat. Nah, itu harus dilatih juga. <tuh> ya bisa, Insyaallah bisa dilatih. Ya, ini kali ini kita fokuskan dulu ya sesi ini fokuskan dulu kita mengenai gimana cara kita meniru wirama itu. Di video lain nanti kita akan bagikan gimana cara cara mengatur fibra, cara mengeluarkan fibra, cara mengeluarkan cengkok, ya kan kadang-kadang di antara kita ada juga selain muazin adalah selaku uh, yang melakukan nasyid itu ya. <tuh> bisa ada kan nasib seperti itu tapi ini kita fokus dulu ke azan oke okay. tadi di ashadu an la ilaha illallah yang pertama ya Sudah bisa ya diikuti ini ashadu an la ilaha illallah yang kedua dia nadanya turun sedikit coba ya ashadu an la Ashadu an la ilaha illallah Bisa ya Coba kita ikuti sepotong-sepotong أشهد أن لا أشهد أن الله لا إله إله إلا ora saya. <coughs> Sorry ya. Sekali lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini sudah serak, ini nggak masuk lagi. Gimana ya? ha inna allah sekali lagi ya dari asyhadu an la ilaha illallah bermakna asyhadu an la ashadu an la illallah Oke okay, ya Oke okay. Sekarang kita coba ya kalau saya vokal masih sanggup Ini udah agak serak sedikit ya. Di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba. Oke. Okay. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. اشهد ان محمد اشهد ان محمد ممد الرسول ممد الرسول bisa ya Ashadu anna Muhammadar Rasul Madar Rasulullah Bisa ya Oke, okay, yang kedua coba. <coughs> Ini vokal. Udah serak betul nih. Kita coba aja dulu sekali lagi sampai selesai nih. Lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang lagi. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah. Situ yang sukar ya. Ah. juga agak payah tuh bisa ya ini karena suara saya nggak nggak enak lagi nih udah sukar nggak payah nih cengkoknya nggak udah payah keluar nih sorry ya saya agak batuk nih Oke, kita coba dari Yashiru anna Muhammad dan yang pertama dan yang kedua ya. Tarik nafas dulu. Nafasnya supaya panjang, kita tarik nafasnya simpan di dalam perut bagian bawah di bawah pusat ya. Tarik nafas jangan di paru, langsung ke bawah di bawah pusat. Jadi dada bahunya jangan dinaikkan. Ya, rileks naik nafasnya. Nah, baru manfaatkan sekali lagi oke okay. asyhadu anna muhammadar rasulullah kedua Asyhadu anna Muhammad Rasul ah, kan? <coughs> Sorry ya Udah agak falus nih Bukan gak mendukung lagi nih Saya ulangi ya hmm. stabilkan kembali vokal ya. Yang kedua, kita ulangi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Oke. Okay. Dari takbir yang pertama, takbir kedua ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya. sampai yang kedua, ini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai yang kedua. Kira-kira begitulah rumus-rumus iramanya, ya. Kita ikuti, ya. Oke, okay, silakan nanti ada rekan-rekan yang mau bertanya silakan tuliskan di kolom komentar, insyaallah akan kita jawab. Nanti di video ke depan kita akan lanjutkan dengan lafad Hayya ala sampai terakhir ya. Juga nanti akan kita tambah uh, Irama as tuh khairu minan naum di azan subuh ya. Versi Syekh Misyari Rashid juga yang irama khurdi ini Itu paling sukar juga diikuti Dia punya nada yang ekstra tinggi itu Di Allahu Akbar yang terakhir Saya nggak sanggup, belum sanggup Allah ah. Allahu Akbar Allah ah gitulah kira-kira tapi saya belum saya belum masuk lagi ini lah, lagi latihan juga Allahu Akbar agak payah ya. Nah, itulah memang punya keunikan tersendiri ya. Punya kesulitan tersendiri kalau kita latihan irama kurdi Syekh misyari. Dan itu adalah tantangan bagi kita. kita tantangan. Ya daripada kita ngikut irama-irama musik yang enggak jelas itu, yang mending kita berlatih ramazan aja, ya kan? Kalau niat kita untuk ibadah, kita dapat pahala. Ya memang tidak salah kita yang peminat-peminat seni ini mungkin ya kepingin irama apa ya kan ya sekedar untuk latih vokal untuk latih cengkok latih vibra ya silakan ya kan Nah, hmm, ada saya kalau saya malah saya suka lagu-lagu yang aneh-aneh kayak lagu seriosa itu saya suka iramanya bukan ada bukan bukan syairnya ya karena syairnya itu kita nggak tahu apa mereka ngomong tentang apa kalau lagu seriosa itu <tuh> Itu kan bisa sebenarnya kita pakai untuk latihan olah vokal itu. Untuk menghasilkan fibra. Untuk menghasilkan cengkok. Itu di irama-irama siriosa itu bisa kita dapatkan. Nah oke. Okay. Untuk kali ini. Uh, cukup sekian dulu ya teman-teman. Silakan di subscribe. Silakan di like. Ataupun bisa juga kalau Anda berkenan silakan dibagikan. Ke teman-teman lain ya. Yang peminat-peminat suara azan terutama dari irama khordi Syekh Mishari Rashid. Tentunya saya menyadari masih banyak sekali kekurangan di tampilan saya ini. Mohon diberikan komentar. Ya, mudah-mudahan tampilan ke depan lebih bagus ya dari sekarang dan saya ini juga sekarang lagi terus berlatih supaya bagaimana irama ini bisa saya uh, kuasai secara sempurna begitu. Walaupun tidak sampai 100%, ya tetapi minimal 95% lah begitu. Oke? Okay? Oke. Okay? Selamat berpisah dulu, teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. <تصفيق> <تصفيق> حي على الفلاح falla 그와로.